daerah Timur Tengah. Di Timur Tengah. Ya. Sebagai apa? Halo, apa kabar sahabat Trending Topic? Publik tentu saja dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari salah satu penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat DA yang satu ini. Pasalnya, jauh sebelum memutuskan untuk menikah, Irwan tidak pernah secara terang-terangan langsung mengumumkan kepada publik tentang wanita yang menjalin hubungan dengannya saat ini. Meskipun sudah beberapa kali ada beberapa wanita yang diduga-duga memiliki hubungan khusus dengan penyanyi asal Sumenep ini. Benarkah jika wanita yang saat ini dipilih untuk menjadi istrinya merupakan bukan orang biasa? Nah, yang penasaran bisa langsung cari tahu di sini ya. Ini dia. Fakta dan profil Siham, istri Irwan Sumenep, ternyata bukan orang sembarangan. Anak pengusaha kaya raya. Lahir di Arab Saudi. Nama Irwan Krisdianto mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak mengikuti ajang pencarian bakat Dangdut Academy yang diadakan oleh Indosiar pada tahun 2015 lalu. Irwan Dadua dikenal karena memiliki suara yang merdu dan parasnya yang tampan. Pada ajang pencarian bakat Dadua tersebut, dia berhasil keluar sebagai runner-up. Meskipun mengikuti ajang pencarian bakat yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tapi publik masih mengidolakan Irwan Krisdianto. Hal itu dibuktikan dengan trendingnya nama Irwan dan sang istri saat ini setelah mereka melangsungkan pernikahan. Diketahui bahwa Irwan Dadua menikah dengan seorang perempuan yang bernama Shiham. Tak banyak yang tahu tentang biodata dan profil yang istri lantaran dia bukanlah penyanyi atau public figure. Shiham yang kini dipersunting oleh Irwan Dadua diketahui berprofesi sebagai seorang pramugari, salah satu maskapai penerbangan. Perempuan yang kerap disapa Siham ini diketahui lahir di Arab Saudi, namun orang tuanya merupakan orang Bangkalan Madura, Jawa Timur. Bukan dari kalangan artis. Pasalnya, Siham bukanlah wanita yang berasal dari dunia hiburan atau seorang public figure. Belum lagi Irwan Da yang terkesan tertutup dengan kisah asmaranya. Irwan Da juga tidak pernah mengumbar sosok kekasih di akun Instagramnya, bahkan pernikahan yang berlangsung dianggap dilakukan secara berdiam-diam. Sehingga tak banyak data yang bisa digali dari sosok istri Irwan Da tersebut. Melalui akun YouTube dan media sosial Irwan Da, terdapat potret pre-weddingnya bersama Siham. Selama prosesi pernikahan berlangsung, banyak komentar yang menyorot sosok mempelai wanita. Wanita yang menjadi istri Irwan Da alias Irwan Krisdianto tersebut bernama Siham. Saat hendak menuju pelaminan, Irwan Da dan Siham berjalan beriringan. Bukan wanita sembarangan. Pada potret tersebut, Siham mengenakan seragam pramugari dan bersanding dengan Irwan Da yang memakai setelan jas. Dilansir melalui akun TikTok @mima, diketahui jika Siham merupakan anak orang tajir di Kabupaten Bangkalan. Wanita yang menjadi tambatan hati Irwan Da ini merupakan kelahiran Jeddah, Arab Saudi. Bahkan profesi Siham tak main-main, yakni sebagai pramugari di sebuah maskapai penerbangan. Siham merupakan anak kedua dari pasangan suami istri, Haji Daini dan Hajah Maryeh. Dandanan yang kurang memuaskan. Kedua pengantin ini mengenakan pakaian bernuansa merah, sementara Siham memegang buket bunga. Wajah Siham kala itu menjadi sorotan lantaran dinilai lebih tua dari Irwan Da. Banyak yang menduga jika dandanan dan riasannya yang tidak sesuai dengan usianya. Pasalnya diketahui Siham masih berusia 25 tahun dan Irwan Da berusia 28 tahun. Pada saat acara digelar di malam hari, kedua pengantin ini mengenakan pakaian berwarna putih.
Pada saat itulah mulai terlihat wajah cantik dan dandanan si Ham sesuai dengan usianya. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Pernikahan menggunakan adat Jawa. Irwan D.A. resmi menikahi seorang wanita bernama Siham pada Minggu, 13 November 2022. Irwan D.A. dan Siham diketahui sama-sama berasal dari Madura, Jawa Timur. Pernikahan yang mengusung adat Madura tersebut digelar dengan meriah di kawasan Jakarta Timur. Acara pernikahan Irwan D.A. dan Siham disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kanjeng Irwan Krisdianto. Pernikahan Irwan D.A. dan Siham digelar sangat meriah dengan musik dangdut sebagai hiburannya. Bahkan di antara rekan dangdut, Jebolan, Indosiar hadir dan tampil menyanyikan beberapa lagu. Meski menjadi raja sehari, Irwan D.A. tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menyumbangkan lagu dalam pernikahannya. Irwan D.A. terlihat berduet dengan Danang D.A., sesama penyanyi dangdut Jebolan Dangdut Akademi Indosiar. Selain penampilan Irwan D.A. yang menikmati setiap prosesi dalam pernikahannya, sosok sang istri juga tak luput dari perhatian. Pramugari. Diketahui bahwa sang pramugari dan Irwan D.A. II melangsungkan pernikahan di Jakarta Timur yang digelar secara sederhana. Kabar pernikahan sang biduan dangdut ini menggemparkan para penggemarnya di tanah air, lantaran sang artis jarang sekali memberikan potret bersama sang istri sebelum mereka menikah. Istri Irwan D.A. II yang merupakan seorang pramugari salah satu maskapai penerbangan ini diketahui dinikahi oleh sang penyanyi dangdut ketika berusia 25 tahun. Irwan D.A. II saat ini masih berkarir di dunia hiburan tanah air. Selain itu, artis Jebolan D.A. II ini kerap menerima endorse berbagai produk yang diunggah lewat Instagram pribadinya @da2_irwan_sumenep. Baru-baru ini, sang artis juga membagikan foto bersama sang istri dan membubuhkan captionnya dengan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan oleh para fansnya. Unggahan tersebut mendapat banyak respon positif dan banyak ucapan doa dan selamat yang diberikan oleh para sahabat dan fans sang artis.